Tampilan epik Lesti Kejora di konser yang diselenggarakan oleh sang musisi legendaris tanah air malam ini, Ahmad Dhani, pukul seluruh tamu undangan dan para penonton yang hadir dalam acara tersebut. Kemerduan dan kelincahan sang jebolan terbaik Indosiar itu saat mendendangkan lagu, buat penonton terkesima dan terpesona melihatnya. Terlihat, penonton sampai histeris sorak-sorai di belakang dan di bawah panggung, saat melihat Lesti Kejora bernyanyi di atas pentas paling megah itu. Meskipun Lesti Kejora berlatar belakang seorang biduan dangdut, namun Lesti Kejora juga lihai dalam menyanyikan lagu yang bergenre rock dan pop. Hal itu dibuktikan saat Lesti Kejora berduet dengan Ahmad Dhani membawakan lagu pop rock malam ini. Seperti yang diketahui, konser ini merupakan bentuk dedikasi dan rasa cinta Dhani kepada para penggemar setianya yang telah mendukungnya sepanjang perjalanan karirnya. Konser ini direncanakan akan diselenggarakan 2 hari setelah ulang tahun ke-51 Ahmad Dhani, pada tanggal 28 Mei 2023 pukul 19 WIB, di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Prestige Promotions, yang didirikan oleh pengusaha Rudy Salim, turut serta sebagai promotor dalam konser ini. Konser ini akan menjadi pagelaran karya dari saya pribadi, sebagai penghargaan khusus untuk para penggemar setia yang telah menemani perjalanan karir saya sejak dulu hingga kini, ujar Ahmad Dhani seperti yang dikutip dalam keterangan resmi dari Prestige Promotions. Para penggemar akan diajak bernostalgia dengan lagu-lagu hits dari album Dewa 19, serta band-band di bawah naungan RCM seperti Mahadewa, Mahadewi, Terok, T, R, I, A, D, T Virgin, dan Telaki-Laki. Ahmad Dhani dan Prestige Promotions berharap konser ini dapat memberikan pengalaman yang intim dan hangat, seolah-olah menjadi pertemuan keluarga antara Dhani dengan para penggemarnya, terutama para fans Dewa 19, Baladewa, Baladewi. Informasi lebih lanjut terkait konser ini dapat diperoleh melalui pembelian tiket secara online melalui 2tiket, ID dan loket.com. Terdapat juga kuota early bird dengan harga spesial yang tersedia mulai tanggal 4 hingga 11 April 2023. Rudy Salim, Chairman Prestige Promotions, berharap kolaborasi mereka dengan Ahmad Dhani dalam konser 51 Tahun Kerajaan Cinta ini akan menjadi persembahan istimewa bagi para penggemar setia sang musisi. Melalui kolaborasi ini, kami berharap dapat memberikan pengalaman konser yang tak terlupakan bagi para fans di seluruh Indonesia. Tunggu tanggal mainnya, ucap Rudy Salim. Konser 51 Tahun Kerajaan Cinta Ahmad Dhani menjadi momen yang sangat dinantikan oleh penggemar dan pecinta musik tanah air. Ahmad Dhani, dengan dedikasi dan karya-karyanya yang memukau, terus memberikan warna yang istimewa dalam industri musik Indonesia.